Baik, terima kasih. Cerita pagi dari Pahangan ini, kita nak bawakan apa yang menariknya sepanjang 5 hari penganjuran Karnival Sunnah Zon Timur 2024 yang berlangsung sejak semalam di pekarangan Komplek Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan di RTM Pahang ini. Selain pelbagai aktiviti keagamaan serta kerohanian, pengunjung juga bakal disajikan dengan pelbagai aktiviti menarik yang diadakan serentak sehingga Ahad ini. Dan bagi mengetahui lebih lanjut, perinciannya terus saja bersama dengan penerbit Karnival Sunnah Zon Timur 2024 iaitu Puan Ros Fiza Aziz. Okey, Puan Nazar, mungkin boleh ceritakan sedikit apakah yang ada bagi Karnival Sunnah Zon Timur 2024? Okey, untuk Karnival Sunnah Zon Timur 2024, untuk kali ini secara julung kalinya kami bawakan kepada pengunjung-pengunjung khususnya di Negeri Pahang, yang mana kami berkolaborasi bersama dengan Terengganu FM, Kelantan FM, PKZ Negeri Pahang dan juga IKS Malaysia. Jadi untuk hari ini sebenarnya hari yang kedua, dan semalam telah berlangsungnya aktiviti di mana kita adakan seminar pengurusan harta bersama PKZ Pahang, dan pada sebelah petangnya kita adakan ceramah agama Gema Kasih Bangkitkan Sunnah Samawatil Jannah bersama dengan yang berbahagia Ustaz Samsul Dabat. Amat orang kata sambutan khususnya mereka yang berada di Negeri Pahang sangat-sangat menggalakkan. Jadi alhamdulillah, dan hari ini hari yang kedua, kita adakan orang kata jualan makanan sunnah, antaranya ada shawarma, baklava, ada nasi Arab dan sebagainya. Lepas tu pada sebelah malamnya kita ada forum Al-Mukarrabin bersama dengan PU Fakro dan juga Ustaz Anas. Dan pada hari esok, hari Jumaat, kita akan adakan pertandingan busana muslimah untuk kanak-kanak berusia 5 hingga 6 tahun. Jadi kita harapkan juga kalau ada pendengar-pendengar ataupun pengunjung-pengunjung yang di Negeri Pahang ini yang ingin menyertai pertandingan busana muslimah, boleh join kita yang berumur 5 hingga 6 tahun. Dan pada sebelah petangnya kita adakan perasmian untuk Karnival Sunnah Zon Timur 2024. Dan pada sebelah malamnya kita ada Forum Khairul Ummah bersama dengan Iwan Syahman, bersama dengan Maulana Helmi, dan juga kita ada bersama lagi seorang kita punya penceramah lah pada sebelah malamnya. Okey, dan pada hari Sabtu, memang orang kata ini adalah hari kemuncak sebab banyak aktiviti yang kita adakan pada hari Sabtu. Antaranya kita ada pertandingan warna, pertandingan memasak makanan sunnah, kita ada jualan rahmah kasih sayang, kan? Juga ada jualan rahmah mesra adabi, kita ada pertandingan azan, dan yang paling menariknya untuk julung kalinya, pertandingan khat peringkat kebangsaan yang kita adakan di Negeri Pahang untuk kali ini bagi Karnival Sunnah Zon Timur 2024. Tapi saya rasakan ini sangat-sangat orang kata besarlah, khususnya kami di RTM Pahang sendiri menganjurkan program Islamik seumpama ini. Okey, Puan Azhar, difahamkan selain pada program-program tersebut, kita ada juga pempamer dan gerai-gerai jualan aktiviti yang berlangsung di pekarangan RTM Pahang ini. Ya, kalau ikutkan memang banyak sambutan sangat-sangat menggalakkan pempamer-pempamer khususnya dari agensi kerajaan maupun swasta sendiri yang mana berminat untuk bersama dengan kita bagi menjayakan Karnival Sunnah Zon Timur pada kali ini. Dan di pekarangan RTM Pahang ini juga kita adakan lebih kurang 100 jualan makanan sunnah. Seperti yang saya maklumkan tadi, ada nasi Arab, baklava dan sebagainya. Jadi kita ada juga pertandingan memanah, kita ada berkuda, yang mana kita terfaham itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan kita rasakan ini sangat-sangat orang kata baiklah untuk kita mendekatkan diri kita, dan juga ini salah satu program Islamik yang kita rasakan sangat-sangat baiklah untuk khususnya pengunjung di Negeri Pahang. Jadi kita harapkan semua pengunjung di Negeri Pahang dan Zon Timur sekalipun boleh datang ramai daripada 25 hari ini sampai pada 28 April nanti. Baik, terima kasih Puan Nazar di atas perkongsian itu tadi. Baik, kita dah dengar pelbagai aktiviti menarik yang berada di RTM Pahang ini. Jadi moh kita ke Karnival Sunnah Zon Timur 2024 sehingga Ahad ini. Baik, saya kira itu saja cerita pagi dari Pahang ini. Kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri, Kota Media.